6 orang remaja ditangkap tim Opsional Unit Reskrim Polsek Sako usai didapati laporan bantuan polisi terkait aksi tawuran yang terjadi di Jalan Sunarna, Jembatan 3, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang. 6 remaja yang ditangkap yakni Rio Saputra, merupakan remaja putus sekolah warga Jalan Pangeran Ayin, Komplek Ashar, Kelurahan Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin. Sementara 5 remaja yang turut ditangkap yakni Eka, warga Jalan Sawit, Kelurahan Sako, kemudian Ika, warga Jalan Patra Raya, Komplek Multi Wahana, Kelurahan Sako, Aha, warga Perum Sutra Borang Mas, Kelurahan Sako, dan Iye, warga Jalan Lebak Muni, Banyuasin, MA, warga Jalan Lebak Muni, Perumahan Rakyat, Tahap 2, Kecamatan Talang Kelapa. Seperti yang disampaikan Kapolsek Sako, Kompol Sulis Pujiono, menjelaskan pihaknya berhasil menangkap aksi tawuran itu usai pihaknya menerima laporan bantuan polisi. 6 remaja yang terlibat aksi tawuran itu ditangkap saat berada di kediaman masing-masing. Bersama dengan 6 remaja, polisi juga mengamankan 2 senjata tajam berupa celurit panjang. Akibatnya, 6 remaja itu terpaksa diproses dengan ancaman melanggar Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Pihaknya proses dengan kepemilikan senjata tajam dengan ancaman paling lama penjara 10 tahun. Terpisah pengakuan Rio Saputra baru setahun terakhir putus sekolah terkait alasan nekat terlibat aksi tawuran lantaran tak betah tinggal di rumah. Sementara terkait kepemilikan celurit, diakui Rio Saputra mengaku mendapati dengan membeli melalui marketplace dengan harga Rp150.000. Ini bersama anggota menindaklanjuti informasi tersebut adanya tawuran di Kelurahan Sukamulia. Alhamdulillah dapat kita amankan ada 6 orang yang diduga terlibat pada tawuran tersebut. Dan 6 orang ini apa, Dan? Bukan masing-masing 6 orang ini. Jadi rata-rata 6 orang ini masih satu orang yang sudah dewasa dan kebetulan untuk sekolah dia juga membawa senjata tajam. Polanya masih status pelajar. Polanya bagaimana dan apakah mereka ini saling tantang di sosial media seperti biasanya atau memang ada grup WhatsApp atau apa cara mereka untuk tawuran? Ya, jadi mereka ini spontanitas ngajak temannya dari sarana komunikasi, kemudian ketemu sama lawan ataupun sudah ada perjanjian sebelumnya mereka melakukan aksi saling serang. Antar kelompok atau antar sekolah? Antar kelompok. Barang bukti yang diamankan. Jadi untuk barang bukti sendiri kita amankan ada 2 senjata tajam jenis celurit. Ada kemudian kita lihat. Siapa yang turun? Tunggu dan. Di sini kan? Kenapa mau ini? Kenapa? Tidak tahu kenapa. Terus ngikutnya yang teman-teman yang lain diajak atau apa nih? Enggak, Pak. Jadi ini tempat satu geng kita? Enggak, Pak. Nonton aja, Pak. Kamu yang kena, iya? Enggak, Pak. Ikut-ikutan aja? Iya, Pak. Jadi siapa yang sudah kena? Ada yang disabet? Enggak ada, Pak. Enggak ada? Enggak ada. Yang mau rekam itu siapa? Yang rekam banyak, Pak. Banyak? Ini memang tujuannya biar apa nih? Biar gagah. Gagah ya? Gagah. Jadi untuk apa kalau tidak ada galo? Untuk apa pakai? Celurit untuk apa? Memegang wilayah ya? Ya rekaman video itu sempat ada ini yuk. Sempat ada saling berhenti gitu. Iya, tos-tosan kalian. Tos-tosan kalian, itu apa? Itu? Awalnya sabet-sabetan, habis itu langsung tos-tosan. Gak tau, Pak. Berapa uang kamu? Rame ya, rame. Kita berapa, Bang? Kalau kami, Pak, cuma menginap, Pak. Menginap, langsung? Langsung menginap. Iya, kelas berapa putus sekolah aja? 2, Pak. Kelas 2? Iya, kenapa? 2, Pak. Disuruh pindah, Pak. Oh, disuruh pindah. Karena tawuran? Enggak, Pak. 2 SMA. 2 SMA? Enggak. Bolos. Iya, Pak. Untuk Pak Pika, kawan-kawan. Tim Liputan Sumsel, Abel TV melaporkan.